Assalamualaikum and hi everyone. Hari ni saya nak share satu cara untuk remove background dengan mudah dan cepat. Okay, first kita pilih size video yang kita nak. And then kita akan pilih kita punya background. Boleh pilih gambar ataupun boleh pilih video. Tapi saya pilih gambar lah untuk sekarang. Saya pilih gambar dulu. And then tekan layer, add media. Dan pilih kita punya video yang kita nak. Pastikan video yang kita nak tu berada dalam keadaan belakang dia green screen ataupun berwarna hijau. Macam saya sekarang, saya bukannya guna green screen yang sebenar tu, tapi saya menggunakan cadar yang berwarna hijau. Boleh juga. Okay, tapi tak nak ada dinding-dinding semua tu, so kita kena crop video ni. Crop sampai nampak latar belakang hijau sahaja. Okay. Alright. Dan now tekan video, buka chroma key, enable, adjust di sini. Ini kita kena adjust dia. Okay, dah hilang kita punya background. Dan kita boleh adjust lah kita nak duduk kat mana. Nak duduk atas gunung ke, dekat atas langit ke, ataupun duduk di bawah ni, di tengah-tengah sini. Okay, kita boleh adjust. Tak kisah kita nak macam mana. Dan kita boleh try lah tengok. Okay, kenapa berhenti? Sebab gambar tadi kita tak drag sama macam video kita. So, make sure drag. Nanti kita akan terus berjalan macam biasa video tu kalau dia punya jumlah masa dia sama. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak jadikan video sebagai background kita. Dia sebenarnya benda yang sama je lah, tapi saya nak tunjuk juga. Okay, kita pilih mana-mana video yang kita nak. Saya pilih video ni lah. Okay. Dan saya akan menggunakan layer, add media. Media yang sama juga. Gambar yang, video yang sama tadi. Ingat kita belajar tadi, kita crop. Pastikan belakang kita warna hijau saja supaya semua hijau tu boleh hilang. Then tekan video, chroma key, enable. The same thing. Kita buat benda yang sama je. Sangat cepat benda ni. Kita adjust dia. Dah hilang kan? Okay, now boleh duduk di tepi lah. Kita beri penghormatan kepada Squidward di situ. Duduk tepi sini. Okay, dan okay, bising kan suara background. Jangan risau. Background tu kita boleh edit audio dia. Kita boleh mute. Yes, exactly. I hope you are fine and happy wherever you are. Jadi dah nampak dah, sangat mudah dan sangat simple. Tak mengambil masa yang lama. Selamat mencuba dan semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton video saya.